Yo, what's up guys, balik lagi bareng sama YouTube gue Sandi Ramadan. Di video kali ini gue bakalan mainin game Cat Killer. Duh, yang terus gue bakalan tamatin game yang satu ini. Karena apa? Karena gue sisa 4 part lagi di sini. Aduh, the better kamar gue. Mantap rapi ya. Kok agak miring. Sip. Oke. Start tanpa banyak bacot, gue langsung mainin aja karena gue pengen tamat. Ingat ya dude, yang bikin gue susah adalah tangga. Start tahu juga sih. Tangga ini sangat merepotkan. Ayolah, loadingnya lama lah. Nah, oke. Okay. Wih, gelap cuy. Oh, enggak. Waduh, nge-lag. Duh. Oke. Okay. I hope you enjoy the ride. The driver was pretty amazing, right? Yes. Anyway, let's go back to work. My information told me the cats have a secret lab here. Find it, see what they are up. Okay, jadi ada kayak semacam apa lab tersembunyi gitu ya. So gue harus nyari itu dan kayaknya menghancurkan apa yang ada di dalamnya deh. Begitu kira-kira cenah ya. Okay, nothing special di sini. Lude, ini gara-gara hujan jadi nge-lag sih, sumpah sih. Fix, gue bakalan makin emosi sih, tapi ya gue sabar aja karena gue lagi good vibes juga kan. So guys, tangganya susah banget buat di ini. Ah fuck lah, siapa yang nyuruh lo balik lagi? Gak ada yang nyuruh lo balik lagi. Oke, okay, nice. Udah beres ini gue dapat apa? Oh, ada semacam shield gitu ya. Gue gak percaya ke bawah itu adalah alur ceritanya, dude. Oh iya bener, langsung aja kita kesini ya. Kita coba shield. Shield buat apa shield? Shield buat apa? Kayak nggak ada ngaruhnya. Teredit gun. Nge-lag ya guys. Nge-lag bet anjir. Nah hit gua duduh. Wah ini nge-lag gara-gara hujan sih dude. Fix. Oke, okay, nice. Kita langsung aja kita kesini lah. Ya langsung aja kita ke atas lah. Woi. Oke, okay, nice. Gua udah ke atas dan semoga aja kita main cepat aja, main fast ya, karena semua orang ingin melihat gua namatin game Dark Jawa ini. Semua orang, gua yakin, gua semua subscriber gua yang totalnya 5.900 ingin melihat gua namatin game Dark Jawa ini ya. Lihat nge-lag ini gara-gara hujan, dude. Habis ternyata ini gua anjing. Nice. Aduh, ngeplos. Ngeplos. Tag. Ay, ngeplos agen. Ngeplos mulu, kenapa sih? Ngeplos mulu gitu, ngeplos mulu nih ya. Nah, nice, kena satu, kena dua-duanya. Aduh. Kok susah banget sih dia ngehindarnya, jago lah. Ah, mampus kena. Nah. Ah, nggak kena. Gua harus nunggu stamina lagi. Ah, kena. Oke, anjing belum dong. Mati kau. Mati dia ya. Udah beres. Ada tangga lagi monster besar kita. Oke, start lagi. Ya, ada samurai. Samurai gampang samurai. Berarti gua harus ke bawah dulu ya buat ini. Buat apa namanya? Kayak ngegeserin batu gitu. Tiga damage-nya. Sakit juga lah, Sakit juga lah, damage-nya 3. Ah, anjing, stamina dude. Mas stamina gua. Kena damage gua langsung mati nih. Oke, wait. Nah, nice. Oke, beres. Gua butuh darah di sini kawan-kawan. Gua butuh darah di sini kawan-kawan, bukan butuh musuh. Oke, semoga aja ada darah di sini. Ada darah dong, please. Please. Oke, nice. Lumayan darah gua jadi tambah 2 ya. Tambah 1 ya. Jadi 2 maksudnya. Apa biar enggak satu ting dude. Darahnya gitu. Malu lah gua apa namanya ngecheat tapi kalah kan. Kek gak logis. Beres kah? Aduh banyak panjang, ini apa? Tangganya panjang banget ya.
pasti ada musuh nanti di next ya. Oh itu kan beneran itu ya, tadi yang jalan ke bawah itu buat nyelamatin kelinci gitu, tapi kelincinya tuh beban, udah nggak guna. So waduh, di waktu ini mah ah anjir, di waktu gimana dong, di waktu loh dude, di waktu ininya. Aduh udah ketutup lagi, kipak kipak dai, di waktu dude, di waktu udah ketutup lagi. Sabar ya nyet. Di waktu tuh. Ya yeah, I know. Aduh ini cutscene-nya bikin. Ini lihat setelah cutscene itu waktunya terus berjalan. Kipak gimana gua mau cepet coba. Ah. Ini lihat tangganya lagi bisa dinaikin. Ayolah tangga 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 tangga. Oke okay, nice. Gua berhasil masuk di waktu yang tepat ya. Nice, beres. Part 1 beres. Level 7 part 1 beres. Gila sih ini gua males banget main game-nya, udah kayak oke lumayan di sini ada darah ya. Udah kayak enggak niat gitu dulu lihat. Mana nge-like pula ini apaan lagi anjir. Yuk, ayo adu pedang aja enggak apa-apa, silakan. Doi pasti kalah. Lah koplok lah. Siapa yang neken itu? Ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Siapa yang nyuruh lu neken? Kipak dai, kipak dai. Sini dude. Nah. Oke, berarti nanti jangan lewat kristal. Lewat kristal itu nyelamatin kelinci. So, gue yakin story-nya kesini ya. Ini shield menurut gue useless kayaknya. Menurut gue shield useless. Terus gimana ini? Gimana ini jalannya nih? Ada di situ ada lift. Awas nih sakit nih, sakit nih. Awas dia damage-nya 3. Gua pakai shield, sorry. Gua pakai shield. Oke. Okay. Gak mungkin kesini dong. Gua enggak tahu itu buat apaan sih. Ayolah, gua pengen cepet. Anjir, turun dong, kipak. Ah, nice, beres. Aduh, ada yang nembak-nembakin juga dari jauh lagi. Nih, gua tembak-tembakin nih, gua balas nih. Mati kau kipak. Aduh, ini juga masih ada satu anjir. Gua pikir enggak ada musuh. Ada dua jalan, yang satu pasti gua yakin buat ngelamatin kelinci dan yang satu lagi ini adalah story-nya. But I don't know. Masuklah, woi. Masuk, goblok. Masuklah. Apa sih kok nggak bisa masuk? Wah, udah masuk dude. Gue yakinnya kesini sih, gue exit dulu. Wah, ini mah anjir, gue ini nyelamatin ini anjir. Gue nggak tahu story nggak tahu bukan ini. Koplok, gue mati di sini, anjir. Yaudah, gue ke bawah aja lah. Kayaknya itu buat nyelamatin si kelinci, tapi gue nggak tahu sih apakah gue memang harus pakai apa namanya si tanker gue, dan gue kayaknya tadi sok jago ya. Aduh di sini banyak lagi. Gue nggak akan skip lah guys, gue malas nge-skip gitu dude. Solo enjoy aja lah pengulangannya lah ya. Lagian gue udah tahu jalannya jadi cepet gitu kan. Terus lah gue udah malas. Ayo dong, lebih cepat lagi tamatnya. Ini menang like pula lagi. Ayolah, gua nggak ada waktu buat urusan sama lu semua. Gua nggak ada waktu berurusan buat lu semua. Udah beres ya. Ya ampun, malah naik lagi si anak anjing. Menangis gue mainin game ini cuy, main tangannya tuh liatnya. Udah, gue puter-puter tuh. Ini tangan gue di sini. Dia muter-muter sendiri gitu. Itulah kenapa ketika lo ingin download game ini, lo harus pikir beberapa kali. Karena kau nggak mau emosi gitu. Ini aja gue yang di mod susah banget, kipak. Apalagi lu yang nggak pakai mod.
bukan karena susah stage atau apanya, tapi gamenya banyak bug gitu. Developernya malas buat ngebiayain ini game. Maju, maju, woi. Nah, gitu. Gua bakal langsung ke bawah aja. Gua penasaran di sini sih kayaknya. Finishnya di sini kayaknya. Kayaknya yuk langsung aja yuk. Jalannya lama banget. Sinilah, maju lah. Kontak apaan sih, gue gak jelas kau. Apaan sih, Tai? Oh, ini tuh yang reload-reload kan? Oh iya, gue pernah ngelawan ini sebelumnya, dude. Ini yang reload-reload itu kan? Nol kipak dai, kipak dai. Ah, oh, udah beres ya? Adakah robot lagi? Ada, mantap. Buat ngancurin ini nih. Buat ngancurin si kipak dai nih. Kristalnya. Oh, goblok melakna gue nih. Finish dong depan dong, finish dong please dong. Astaga, panjang banget. Panjang banget kipak. Gue yakin kalau ke bawah itu ini ya, apa namanya? Oh, ini secret lab-nya. Gue yakin ke bawah itu buat nyelamatin kelinci, makanya gue. Nah, ini kan udah enggak terlalu nge-lag ya. Oke, okay, so they were making a bomb here. Nice finding, okay. I think I have an idea. This thing will serve. Beres sih, gue yakin tamat sih. Oke, langsung aja kita ke stage berikutnya, stage 8 yaitu kipak dai nih, kipak dai. 12 menit loh, 15 menit satu stage. Coba bayangin betapa kesulitannya gue di situ sih. Make it true, make it bomb. Jadi gue harus ciptain bom gitu, nggak gue akan tolongin. Apa katanya? Hello, are you ready for the party? We found a cat cam. Let's use this try to move the bomb inside. Oh, jadi gue mindahin bomnya ya. Oke, okay. Bring it as far you can in their camp. A timer will start automatically. Make sure to escape before it explode. Will start automatically. Anjir, ini susah sih. Server. Good luck katanya ya. Thanks, rabbit. Tapi gue harus ngebuka ini dulu kan? Harus ngebuka ininya dulu kan? Kipak dai, katanya otomatis gitu ininya. Kebuka gitu, gue nggak tahu bomnya sampai kapan, tapi ya, yang jelas pasti gue diganggu sama banyak ini di sini. Banyak kelinci di sini, gue yakin. Nah kan, udah ketebak gitu alurnya seperti gitu, tapi ini sumpah sih ini yang seru nih. Ini agak seru sih. Soalnya gak nge-lag. Mana stamina-nya? Kok habis ya stamina gua anjing. Gua gak butuh. Astaga, nge-plus-nya enak buat itu. Waduh, kena damage gua. Ah, mampus kena tiga-tiganya kau. Ah, mampus kau kena. Oke, mati dia. Aswan sini, come here, dang, astaga, ngeplos, regen stamina gua lama bet, astaga, ngeplos lagi, anjir, rinding gua cu, ngeplos mu cu, goblok, sumpah lu goblok, kok nggak kena ya? Sabar. Anjing, nggak kena, nggak ngehit, dia nyebelin ya guys. Sini ayo kita, aduh pedang aja lu bisa sampai kapan ya, lu bisa sampai kapan? Ah siyah, boy mampus, sobet dah gua. Ke bawah pasti itu nyelamatin kucing atau apa. Ini pasti buat password gitu. Pinggir dulu lah. Kipak lu ngapain terus jalan.
Udah. Kipak dai, kipak dai. Ini buat password pasti. Enter password. Ah. Passwordnya di mana? Passwordnya di mana? Oh, ini passwordnya. Ada samurai pula yang ingin dibasmi oleh Sandi Ramadan. Meskipun dia bisa nangkis, tapi dia nggak bisa nyerang kembali karena attack speed gua sangatlah cepat. Password is susah kira ya. Memory password is memo my password. Wah, G. Oh, EZ, 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 EZ. G kebalik, G kebalik. Itu EZ, itu EZ, itu EZ, itu EZ. Ini apa sih? Apaan anjir? Apaan itu tadi? Oh, itu buat ngancurin itunya. Oke. Sabar dulu. Ah, kunci. Enter password ya gini gua mau masuk maksudnya. Apa sih gua udah tekan. Nah. Mantap, kebuka. Katanya bawa sejauh yang gua bisa, katanya kan gitu kan. Katanya seperti itu. Gua yakin ini gua pasti tahan dulu di sini buat ngambil robot sih. Kan. Buat ngancurin itu. The point, ye. Agresif kali kau ya, kipag. Menghindar, menghindar. Des, mati kau. Ah. Resign cuma satu hit doang, meninggal. Gua pasti buat ini doang nih, ngebuka ini nih. Dang, dang, dang. Exit, baru gua jalan lagi. Pinter ya gua ya, pinter ya, pinter ya. Mundur, geser. Geser, geser, geser. Geser, geser, geser. Berarti gua nyimpen robot di sini nih. Gua nyimpen robot di sini. Ada musuh, kira ya. Gua langsung simpen di sini aja lah. Aman, gua seuzon berarti ya. Ah, bener kan ada musuh kan? Enggak, gua enggak seuzon kipak. Itu ke bawah pasti gue yakin gua buat nyelamatin kunci beban-beban itu ya. Yang beban enggak usah diselamatkan, udah simpel. Wah, banyak bet. Anjing 3. Darah mereka berapa sih tebel-tebel beco? Mati dia. Move, let's fucking move. 18 menit gini-gini doang. Awas. Awas gua kena. Awas, awas. Pinter gua. Enggak apal gua. Pakai ini nih, dikit lagi nih, gini doang. Pakai nah, disimpan di sini doang katanya otomatikal terus gua harus bisa lolos dari sini gitu katanya. 60 detik katanya. Anjing, stuck gaming. Nyimpen robot ternyata kipak dai. Ayo robot. Gerakan kakimu lebih kencang. Malah nembak diri sendiri kipak dai. Jadi ini kayak semacam dihancurin gitu loh. Lah lah lah. Terus gimana? Terus gua kemana? Gua bisa ke atas lagi gak sih? Kabur gitu, kabur. Kabur kan, bener kan? Kayaknya kabur deh, gua gak usah kesini deh kayaknya deh. Iya bener, kipak dai, kabur. Anjir, kabur cok. Astaga, ada battle star pula. Matilah gua di sini kalau gini terus mah. Bener gak sih? Iya kan, mati kan. Oh, harusnya gua kabur. Kipak, kipak dai. Harusnya gua kabur. Ah, lama lagi. Wah, anjing, anak anjing. Gua skip. Oh.
stres, gue malah game over, tai. Guys, gue udah di sini lagi ya. Tinggal nyimpen terus kabur ya. Ternyata ya gue lupa kabur gitu ya. Yo, masukin itunya lu. Nanti gue bakal kasih judul kelinci tol sih. Ya, ini ada kelinci tol yang pernah gue main. Kabur yo, kabur dan banyak hadangan gitu. Kenapa? Gitu. Kan gue tuh mau kabur, kenapa kalian ngehadang? Kipak, kipak dah emang kalian semua. Pakdai kalian semua. Gak usah diselamatin kelinci beban. Ada lagi gua ketonjok lu goblok. Oh, ini buat ini. Tapi sebenarnya tembusin juga enggak apa-apa, cuma damage. Astaga. Serius lah, bro. 30 detik lagi kipak. Lu mau gua mati di sini. Anak anjing emang. Serius lah, bro. Udah beres. Lama lagi, nah udah beres ya. Oke. Cutscene itu bodo amat lah. Gue tinggal 2 stage lagi dan gue udah sekitar hampir 30 menit anjir. 2 stage lagi loh. Kipak dai. Gue gak tahu ini kayak gimana start, semoga aja. Aduh, gue pengen cepet-cepet tamatin game ini anjir. Gue tadi malah mati lagi pas gue itu ya. Fine, Nestor teh saha. Atuh, ah. Sok keparu rugu ini game teh. Aduh, ada si ini lagi, ada siapa si Stamen. Gua agak apa ya, agak musuhan tadi sama Stamen. Gua udah berapa kali ngeplot nembak Stamen tapi itu ya. Lu cuma bisa ngomong doang nih si kelinci nih. Mati kau. Aduh anjing, apa nih tai. Padahal ini tai. Oh, ini yang mati kelinci. Gak usah kelinci bono, gak usah diselamatin. Terabas aja lah. Aduh, tolol itu, gua malah ngutin tembakannya anjing. Lah, ini. Jembatan ke bawah mungkin ya itu ya. Oh, aduh, ada kawah putih. Ada ini lagi racun. Darah gua sisa segini lagi. Oke, aman, gua bisa ngelewatin itu. Ada racun lagi, cuy. Gua bisa gak ya? Racun cuy, naik cuy, nice. Oke, nice. Good work Sandi. Turunlah, itu di situ ada darah. Ya udah, kalau lu nggak mau turun, ambil aja di atas. Darah lu langsung full kan lah. Kipak dah emang. Apa sih ini sok jago pakai tameng? Itu apa nembakin dari bawah ini? Kok banyak banget anjing nembakin? Apa sih kipak daya ini? Kunci gue yang mana lagi? Dia ditembak gak bisa ya? Astaga, anak kuno. Cing, close mulu, cok. Ajit. Kena dua-duanya sama aing. Kena modar. Dang, damage-nya gede lah. Tinggalnya. Modar. Ini apa lagi? Anjir, kenapa ada werewolf? Ngebug ya. Beres. Udah dong. Berbaik hatilah kepada Sandi Ramadan. Kunci naiklah. Naik, mantap. Ini apa lagi? Samurai dengan jirah. Sini. Nahan mulu, ayo. Nggak apa-apa, nahan mulu sampai lu pegal jirahnya. Berapa menit? 4 menit lagi ya. Bodo amat, itu ada kelinci di bawah, nggak gue selamatin ya, kelinci beban gitu. Coba kalau diselamatin langsung cukup berantem, keren gitu. Sumpah ini gue nggak enjoy mainin game ini coy. Tamat, ada lagi kira ya. Ke bawah pasti itu selamatin kelinci beban. Kelinci beban mah nggak usah diselamatin lah, udah. Ini apa nih?
Wah, anjing rame banget. Gua fokus dulu ya, cuy. Gua fokus dulu ya, cuy. Ini ada di sini ada kelantrak tubruk, cuy. Mati satu, cuy. EZ. Ini apa ini? Modal tembakan doang. Modal samurai doang. Modal tameng doang. Sini maju lo semua, kipak dai. Gua pancing ke sini nih. Mereka jalannya cepet-cepet anjing. 5 eh 3 cok. Mati kau semua, mati kau semua, mati kau semua. Ah, harus gua dapat darah kan. Ah, mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Kadius ya, kadius ya, kadius ya. Mati kau. Enggak mati, mati anjing, aneh banget. Aneh banget. Ah. Mati sih ya. Ini apa nih? Aduh, gak guna, gue butuh darah. Ini gak ada darah pisan sih ya boy. Tapi ya Zed sih bisa menang. Wah mantap, dapat darah tuh dari jarak itu. Naik turun gini ya ribet ya. Udah terkelincir ribetnya nih naik turun. Gua gak akan selamati di beban gitu. Itu apaan tuh? Apaan tuh man? Ini apa ini? Oke, okay. Cutscene. You really are annoying rabbit, but this time I prepare a surprise for you. Apa itu? Aku juga tanya. Enjoy. Apa? 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 Hah? Apa namanya? Ayo sama pedang aing sini majuin. Sama pedang aing sini majuin. Awas kena tembakan Sandi Ramadan yang paling ganteng. Awas kena TNT, udah beres ya. Sini dimajuin sama aing. Waduh, 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 apa sih itu? Kaget gua anjir. Kelihatan kamera, cok. Geng beng gua nih sana sini depan belakang nih. Ini enggak akan habis. Awas, awas, Andi. Eta kamu kena itu. TNT. Harus dihancurin kah itunya? Apa nih sih gua enggak ngerti. Lah. Kenapa dia bisa mental ke sini anjir? Di sini aja sang berantem sang. Nah beres ya. Kok banyak buat ya. Berapa menit san? 8 menit cok. Ini cheat code. Kok mati sih? Gua mati karena apa tai? Heran bet dah ini game. Ini game sampai memory gua habis gua bakalan udahin aja lah ya. Ayo gua skip di sini. Oh, oke okay guys, gua udah di sini lagi ya. Aduh, save pisan. Ini ada apa sih gua? Ada darah bukan sih? Ntar ya gua kesini dulu ya. Oke lumayan ada darah di sini. Woi woi goblok goblok. Ada siapa yang nyuruh naik? Aduh lihat ya. Ngebug, ngebug gua didiamin dari tadi teh. Dia puter-puter sendiri, kipak, kipak teh gimana gua enggak kesel nih sama game ini. Ini apa anjir? Oh. Udah lah bodo amat lah ya gua naik lagi ke atas lah. Yang setidaknya gua udah naik udah ini. Nanti kalau misalnya memori gua habis terus gua belum tamat, gua bakal kirim SS yang level 10-nya aja tamatnya gimana lah. Kipak emang chatnya. Eh, kipak lu jangan ngebug dong. Eh, oh iya gua belum lawan ini ya, lawanin dulu ya. Kita lawanin dulu EZ ini malah. Nah, sekarang gua bakal hancur-hancurin dulu ininya nih. Satu. Gua bakal hancur-hancurin dulu TNT-nya karena bakalan merepotkan. Ayolah, jangan-jangan bikin aku marah. Satu. Ini ya udah goblok terserah lu. Gua udah ngarahin
ke ini juga ke sebut dah. Yo sini gua tabrakin TNT-nya kipak dai. Gua tabrakin TNT-nya lah. Kesel. Dimajuin sama aing lagi ya. Nah, damage 1 itu apaan kok gua stuck gaming anjir. Oh iya gua lupa kalau misalnya gua kena hit sama si laba-laba yang warna hijau gua. Ini cuy gua apa namanya? Itu tuh stun anjir. Stuck gaming mulu anjing, anjing stuck gaming, stuck gaming. Ah kabur. Tai ini gimana, cuy? Stuck gaming anjing. Laba-labanya enggak habis-habis kipak. Laba-labanya enggak habis-habis kipak, kipak dai. Udah adan pula lagi. Laba-labanya enggak habis-habis kipak. Wah, kucing jahanam fix gua bakal minci sama kucing ini mah gara-gara game ini. Wah, kucing jahanam. Ini kalau gua mati. Awas aja. Oh, ini terakhir, ini terakhir, ini terakhir, ini terakhir. Ini terakhir. Fuck. Oke, beres. Anjing, naik dong itu dikit lagi di atas. Naik. Ya, ini terakhir nih, terakhir nih. Gua masih ada waktu ya. Gua masih ada waktu ini ya, stack 10 juga ya, stack 10 nih. Gua masih ada waktu dan ini udah azan juga. Jadi gua bakal main cepet ya. Wah, kipak dai, kipak dai. Ini apaan anjir? You will die here, rabbit. I the great summon shall be the one who ended the journey famous cat killer. Did you like my introduction? It took some dah prepare. Jadi lawan bos gitu, ini bosnya. Sini aing lawan. Wah, anjing bisa gitu tai. Bos terakhir. Wah, wah, was, 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 kipak. Ini darah nih, main ini darah nih. Wah, anjing. Wah, 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 kipak. Mijah bet lu. Udah azan, guys. Udah azan, guys. Gua ambil dulu ini darah, gua ambil darah udah. Gua ambil dulu darah. Oke, nice. Gua enggak kena hitnya. Ada bug-nya. Wah. Iya, dia nyembur kayak gitu kan. Terus gimana? Anak samurai, anjing. Dia ngeluarin samurai, cok. Kenapa dia nggak ngeluarin? Ah, gue sekali lagi gue penasaran sih tadi darahnya dikit lagi, gue ini penasaran sih. Gila bosnya kayak gimana gue cara ngalahinnya anjing? Yo bos pacu. Gue tadi gini kan, nah dari dekat tuh gue nggak kena hit anjir. Jadi gue harus mepet dia terus. Dari dekat gue nggak kena hit loh. Jadi gue harus mepet dia terus dude. Caranya dude. Nah ini kayak gini. Nah kan kena damage gua kan. Dia tuh summon anjir, summon raider anjing. Apaan sih kayak namanya? Blackboard, goblok ini lagi apaan lagi? Gua ajar-ajarin dulu lah. Loh kok lu nyamperin anjing? Bodoh banget ini summon-summonnya. Sini kau summon. Sini kau. Saman, sini kau saman. Mati 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 dia dude. Mati dan sekarang gua tinggal lawan 3 ninja. Udah biasa gua.
udah biasa. Ayo sini kau, beres akhirnya kipak dai. Beres akhirnya. Tamat juga game bangke satu ini. Coming soon, gua bodo amat, yang jelas gua tamat ini ya Dead Valley. Oke lah guys, udah dan juga mungkin itu aja video dari gua. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe, and ATL. Now we go our separate ways.